Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat semuanya, malam ini kita berjumpa lagi. Mudah-mudahan para sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dijembarkan rezekinya, dan juga disehatkan badannya. Karena walaupun banyak hartanya, banyak duitnya, kalau tidak sehat, ya kayaknya tidak akan merasakan kenikmatan yang kita dapatkan, jerih payah yang kita dapatkan, tidak akan kita rasakan. Karena sehat itu paling penting dalam kehidupan kita. Nah, makanya kita bersyukur bisa diberikan kesehatan, bisa diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya rezeki itu bukan sekedar materi saja, bukan sekedar uang saja, bukan sekedar kekuasaan saja, tapi sehat pun itu adalah rezeki yang paling besar. Makanya mari kita sama-sama mensyukuri nikmat Allah apapun bentuknya. Apapun bentuknya, kita syukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Termasuk juga sakit. Sakit juga termasuk sebenarnya nikmat. Nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kenapa? Karena dengan adanya sakit, kita bisa merasakan kenikmatan yang telah kita alami. Waktu kita sakit, kita tidak merasa nikmat makan yang enak-enak, makan yang biasa-biasa. Tetapi kalau kita merasakan sakit, yang namanya nikmat itu bukan sekedar punya uang banyak, bukan sekedar kekuasaan, tetapi sehat yang kita rasakan itu adalah nikmat yang paling besar yang harus kita syukuri. Karena banyak orang yang sakit pengen sehat, mengeluarkan banyak uang, mengeluarkan banyak duit, itu cuma pengen sehat. Nah, makanya kita yang diberikan kesehatan, jangan disia-siakan kesehatan kita. Jadikanlah kesehatan kita buat yang terbaik untuk manfaat bagi diri kita, keluarga, dan semuanya. Ya, malam ini kita akan mencoba menguak tentang apa ya, misteri. Masih tentang misteri ya, mungkin karena ada seseorang atau teman kita yang bercerita tentang keadaan saudaranya yang tidak wajar. Artinya terkena penyakit tidak wajar, karena saat itu saudaranya itu baik-baik saja. Saudaranya baik-baik saja, tetapi pas hari-hari tertentu, maksudnya hari-hari apa ya, hari-hari penting ya, hari-hari penting, langsung saudaranya, teman saya itu terkena gangguan yang tidak sewajarnya. Nanti lebih jelasnya kita tanya-tanya pada teman kita yang menjadi narasumbernya. Mangga, silakan Kang. Waalaikumsalam. Nah, gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah kita bisa bertemu, bersilaturahmi. Ya, Akang ini aslinya dari Garut. Dari Garut, ya. Kota Dodol. Ya, Kota Dodol ya. Katanya. Kita pernah ketemu kayaknya. 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 Cuman dulu lagi panjang. Oh, dulu waktunya rambutnya panjang. Wis, mantap.
liatin kamera. Iya, saya juga kalau ada ngelihat orang yang rambutnya panjang tuh, aduh, pengen kayak dulu lagi. Jadikan aja. Iya. Sekarang aja nggak bisa sekarang. Oh. Ya, ya mungkin tuntutan. Tuntutannya kalau banyak. Masih bebas. Bebas. Mantap, berarti bisa dipanjangkan lagi. Doa. Insyaallah, insyaallah. Boleh cerita-cerita sedikit kan tentang kejadian yang Akang pernah alami. Oh iya, saudara Akang. Iya, jadi selamat malam kepada semua pecinta YouTube MTKP di mana Anda berada, mudah-mudahan di lapangan rezekinya. Amin. Yuswanya panjang, ya umurnya dipanjangkan sama Allah. Amin. Dan tetap standby dalam channel MTKP. Insyaallah bermanfaat bagi semuanya. Amin, amin. Ya, kronologisnya pertamanya gini, Kang Yasin. Jadi waktu itu kan ada acara pernikahan keluarga, yang katakanlah adik. Cuman waktu pas di acara akad nikah itu baik-baik aja. Cuman setelah saya berangkat, nah akhirnya saya menerima telepon. Kejadiannya kronologisnya itu ya gatal-gatal itu dia langsung jatuh, nggak sadarkan diri. Pas sadar diri terasa sesak napas. Nah akhirnya kan saya udah menuju dari Palembang mau ke Garut. Cuman ingat sama Kang Yasin, ya akhirnya langsung turun ke sini itu meminta bantuan sama Kang Yasin, karena ya saya tahu Kang Yasin insya Allah pandai, bisa, dan untuk bantu sesama keluarga gitu ya, apa aja lah keluarga, insya Allah bisa. Makanya saya langsung meluncur ke sini Kang Yasin. Ya akhirnya Kang Yasin sama tim-tim yang para ganteng nih semuanya ikut antusias membantu. Ya mungkin dari saya jajaku membahu heran wa asana jaja kepada semuanya ya yang telah membantu. Sama-sama. Allah membalas dengan yang lebih. Amin, amin, amin. Sama Kang Yasin yang telah membantu gitu ya, mudah-mudahan selalu sehat, selalu ditambah-tambah berkah ilmunya. Amin, amin. Ditambah-tambah sukses. Amin. Dan ditambah-tambah banyak rezekinya. Itu mungkin kronologisnya gitu. Berarti Akang tuh dari Palembang ya? Iya. Sendiri acara di Palembang. Acaranya acara pernikahan. Saudara. Saudara. Jadi adik ketujuh. Jadi dari Palembang langsung ke. Assalamualaikum. 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 Bisa bahasa kami? Bisa bahasa kami? Bisa ngobrol? Anda dari mana? Anda dari mana? Dari orang yang kami tuju bukan? Bisa
sebesar tidak? Bisa bicara tidak? Bisa bahasa kami? Anda dari mana? Dari tempat yang kami tuju bukan? Ya. Dari mana? Apa tujuan Anda? Kami cuma pengen tahu informasi. Sahabat kami pengen tahu tentang informasi dari Anda tentang kejadian itu. Apakah Anda yang mengganggu saudara saya? Apa tujuan Anda mengganggunya? Tujuan Anda mengganggunya apa? Apakah Anda dikirim? Ya. Iya, Anda kiriman. Jadi Anda benar kiriman ya? Ya. Terus yang Anda perbuat itu buat dia gatal-gatal ya? Iya. Ya. Bagaimana caranya sehingga saudara kami begitu gatal? Apa yang Anda lakukan? Sakit gatal-gatal katanya. Itu ulah dari Anda. Ulah dari Anda itu. Boleh kami tahu? Tidak tahu. Kenapa tidak akan? Bisa. Apakah orang situ juga ya? Yang ngiringnya ya? Iya. Orang situ juga yang ngiringnya ya? Orang situ bukan? Hah? Perempuan bukan? Anda sosoknya di mana? Wujud Anda seperti apa? Wujudnya seperti apa? Hah? Santai aja, kita ngobrol. Bosnya di sini siapa? Ketuanya? Ada ketuanya? Itu ya? Ada ketuanya, nanti tidak? Pimpinannya Anda ya? Santai aja. Anda kenapa Anda nyerang? Kami cuma hanya ingin tahu informasinya. Anda kenal dengan orang ini? Hah? Iya, kenal. Ya. Orang ini pernah ke sana? Ke tempat Anda ya? Iya. Apa tujuan orang itu mengirim kepada saudara saya? Tujuannya apa? Coba jelaskan. Santai aja, kita cuma pengen tahu informasi dari Anda. Kenapa? Anda mengirim penyakit itu caranya gimana?
mengirim penyakit gatal itu. Coba jelaskan. Hah? Anda wujudnya seperti apa? Hah? Wujud Anda seperti apa? Pak, wujud Anda seperti apa? Anda kan yang kiriman. Kami pengen ngobrol dengan pimpinan Anda. Sok, masukin. Sok, Anda punya teman. Masukin ke sini. Sok. Kita ngobrol baik-baik. Iya. Kami hanya ingin menggali seputar informasi. Tujuan Anda apa? Niat itu saudara kami. Tujuannya apa? Kenapa kau kecampur? Karena yang kalian sakit itu adalah keluarga kami. Siapa yang menyebabkan? Aduh. Siapa? Siapa yang kirim Anda? Yang kirim Anda siapa? Ayo ngertek beja nih. Bisa berbahasa zaman sekarang. Bisa berbahasa zaman sekarang. Siapa yang kirim Anda? Jangan takut. Anda prajuritnya ya? Anda prajuritnya ya? Bisa berbicara. Kenapa Anda kayak yang ketakutan? Anda kan pengen ngobrol secara baik-baik. Siapa pimpinannya? Hah? Siapa pimpinannya? Siapa? Mana ketuanya? Hah? Ketuanya mana? Coba ya, masukin ya. Masukin ketuanya coba. Coba masukin pimpinannya ke sini. Masukin pimpinannya ke sini coba. Iya. Bisa enggak? Sok nanya. Ini pimpinannya ya. Awas. Assalamualaikum. Bisa bicara. Dengan siapa kamu berbicara? Bisa bahasa kami?
Ini pimpinan Anda bukan? Hei, masukin pimpinan Anda bukan ini? Masukin sepenuhnya ya. Iya, masukin. Kami pengen ngobrol dengan pimpinan Anda. Coba siapa yang bisa bicara? Kami pengen tahu informasi dari Anda. Pengen tahu informasi dari Anda. Anda wujudnya seperti apa? Kalau boleh tahu. Anda wujudnya seperti apa? Hah? Ini sama teman Anda? Hah? Apa wujudnya ini? Seperti apa? Anda wujudnya seperti apa? Hah? Wujudnya seperti apa? Ini wujudnya seperti apa ini? Hah? Kalau boleh tahu. Kita ngobrol baik-baik. Kita tidak akan menyakiti Anda. Kami cuma pengen. Kami pengen bicara, pengen ngobrol aja. Kami tidak akan menyakiti Anda. Kita pengen ngobrol, cuma pengen tahu informasi aja. Kita nggak usah pakai kekerasan. Kalau Anda tidak mau berbicara, silakan pergi ya. Kami butuh yang mau bicara. Kita ngobrol di sini secara baik-baik. Ngobrol, kita duduk di sini. Kita ngobrol di sini. Gak usah pakai kekerasan di sini. Di sini aja. Di rumah itu ya? Pernah ketemu? Anda yang... Di sini. Kita di sini. Anda kenal dengan orang ini? Iya. Kenal. Kau telah mengusik. Ya. Yang duluan mengusik saya apa kalian? Di sana di tengah. Yang sini. Sini aja. Hmm.
Udah, kita nggak mau pakai kekerasan. Kita cuma pengen ngobrol aja, ngobrol. Pengen tahu informasi dari Anda. Apa? Iya. Kenapa Anda memberi penyakit gatal kepada wanita tersebut? Kenapa? Apa alasannya? Wanita ya? Wanita. Wanita. Apa alasannya? Hah? Alasannya apa? Kita tidak akan ngasih tahu ke siapa-siapa. Kita ngobrol aja. Kenapa? 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 Kita di sini baik-baik. Kita ngobrol baik-baik aja. Gak usah pakai kekerasan. Jangan kecampur. Iya. Gak apa-apa. Karena itu saudara kami juga. Kami berhak ikut campur. Kenapa Anda mengusik saudara kami? Hah? Apa alasannya? Itu sudah tugas saya. Ya tugas Anda dari siapa? Tugasnya? Dari tuan saya. Tuan Anda siapa? Tidak akan saya beritahu. Kenapa? Tidak akan. Coba caranya gimana Anda memberi penyakit seperti itu? Caranya gimana? Caranya? Caranya seperti apa? Udah aku bilang jangan ikut campur kau ya. Iya. Iya, kami cuma pengen tahu aja informasi dari Anda. Kalau nggak mau bicara, panggil yang lain, teman Anda yang bisa bicara, nah, benar. Bisa ngasih informasi. Anda yang membuat gatal-gatal sama keluarga. Kenapa? Anda bersalah kan? Anda ditugaskan oleh siapa? Itu dinetralisir itu, Pak. Nah, itu kasihan. Itu bantu. Ayo orang. Ayo bareng. Kenapa? Saya kan tidak. Udah, kita bicara aja. Kita ngobrol aja. Ngobrol. Nggak usah pakai kerasan gitu, nggak usah. Kita pengen tahu informasi aja. Alasannya kenapa? Hah? Anda memberi sakit atau memberi penyakit, ngasih penyakit pada wanita tersebut. Alasannya apa? Kita ngobrol aja. Anda tidak mau saya tidak mau memberi. Kenapa?
Bakal dijaga rahasia nih. Jaga? Ya kami juga tidak akan buka rahasia. Mal. Tidak akan buka rahasia Anda, tidak. Sebisa silam maksa, mal bakal. Kenapa? Udah biar ya, kalau mau keluar-keluar. Dia mau keluar. Kita biarin. Ya mani. Ya tuh. Enggak ada aja. Kita ngobrol di sini, ngobrol. Kita ngobrol. Tinggal Anda. Anda mau ngobrol atau akan kami paksa? Akan kami paksa kalau tidak ngobrol. Coba beritahu informasi. Kami juga akan jaga rahasia Anda. Asal kami tahu dari Anda. Kalau tidak akan kami paksa Anda. Mau secara baik-baik. Iya. Iya. Sok, panggil ketua Anda, pimpinan Anda, panggil, masukin. Saya pengen ngobrol dengan pimpinan Anda. Itu dikasih air, udah belum? Itu kasihan. Assalamualaikum. Anda bisa bicara? Ya. Anda pimpinannya? Aduh. Bisa bahasa kami? Ya, bisa. Oh. Apa yang maksudnya? Meroyok ya. Bisa bahasa kami? Hah? Ya. Ya. Anda bukan pimpinan. Kan. Siapa Anda? Pimpinanku masih di sana. Di mana? Coba panggil pimpinan Anda. Bahkan. Saya pengen ngobrol dengan pimpinan Anda. Enggak. Mas Anda itu kenapa? Cuma diutus. Diutus sama siapa? Ya pimpinan. Pimpinan Anda? Iya. Yeah. Iya. Yeah. Pimpinan Anda seperti apa? Masukin kalau bisa pimpinan Anda. Kenal Anda sama saya? Kenal? Kenal di mana? Kamaning ya. Nah, bahasa. Bisa bahasa kami ya? Kan kami berbahasa. Jaluk bantuan. Bisa bahasa kami? Hah? Bisa. Ingin meminta bantuan. Siapa? Alhamdulillah bisa bahasanya. Siapa? Ingin mencoba
obrak-abrik. Oh, jadi Anda yang telah menyakiti saudara saya. Atas dasar apa? Atas dasar apa? Benci. Oh, benci. Jadi Anda ada yang nyuruh? Iya. Yeah. Dibayar berapa? Urusanku. Oh. Terus yang diperbuat itu seperti apa? Kok sampai sakit-sakit, gatal-gatal kayak gitu? Perlahan. Perlahan. Apakah tiap malam? Tiap malam. Orang Jawa apa orang situ juga yang ngirimnya? Gak usah tahu. Rahasia. Kemarin dikontrol, kok banyak pasukan Anda yang datang ke rumah? Panggung rusak. Apakah malam ini juga Anda masih berbuat kayak gitu? Sampai tuntas. Oh, sampai tuntas. Maksud sampai tuntas itu gimana? Bisa dijelaskan? Maksudnya gimana? Mau. Ada hitungan harinya enggak? Saya cuma pengen nanya aja. Ada hitungan harinya enggak? Ada. Terus kenapa pas waktu di acara itu, waktu saya ada di situ, kok Anda nggak mengganggu langsung? Pas saya setelah pergi naik bis, Anda baru datang. Kenapa? Bisa dijawab pertanyaan itu? Kenapa katanya? Bakal buka. Padahal walaupun dikerjakan, saya nggak bakalan apa-apa. Itu hak Anda. Supaya tidak boleh tahu kapan mengganggunya. Padahal walaupun Anda nggak kayak gitu, udah ketahuan. Tapi kamu tidak mau pergi, jadi bisa balik lagi untuk mengganggu lagi. Oh, jadi Anda ini mengintip saya selama di situ ya? Pantesan pasukan Anda banyak. Mengawasi. Tapi Anda kenal sama Nyi Indri Wiyun? Awas, bantu awas. Udah ya, ngobrol aja secara baik-baik. Ya, jangan sampai kekerasan. Nah, kita ngobrol baik-baik. Anda pimpinannya? Hah? Bukan. Lalu siapa? Tadi sudah keluar. Yang tadi sudah keluar? Iya. Anda siapa? Untuk mengganggu supaya menyerang kalian. Anda siapa? Bawahan. Bawahan? Iya. Anda bisa jelaskan? Enggak. Kenapa? Itu sudah menjadi peraturan kami. Peraturannya gimana? Tidak boleh ngasih tahu. Ya, sebab apa bangsa-bangsa Anda mengganggu wanita tersebut? Apa alasannya? Hah? Sakit hati atau benci? Ya. Apa? Apa cinta? Sakit. Sakit. Kena apa sakitnya? Sakit hati kenapa? Menghina siapa? Orang. Itu. Menghina majikan Anda? Ya. Anda lagi masuk lagi. Udah, kita ngobrol aja. T-
kita ngobrol baik-baik aja. Kita ngobrol baik-baik. Kenapa? Nggak boleh bicara, iya? Bisa bicara? Dibantu ya. Yuk ngobrol. Ganggu ya. Justru Anda yang mengganggu. Bukan kamu yang mengganggu, Anda yang duluan mengganggu. Kita keluarin aja dulu. Air, minta air. Minta air. Anda pimpinan bukan? Hah? Bisa bicara? Anda bukan pimpinannya? Hah? Kalau bukan masukin pimpinan Anda. Bisa bicara? Oh, bisa bicara? Ya, Anda pimpinannya bukan? Pimpinan bukan Anda? Hah? Oh. Kalau bukan pimpinan, masukin. Kami pengen ngobrol dengan pimpinan Anda. Iya. Masukin. Awas, 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 awas. Anda pimpinannya, hah? Anda pimpinannya bukan? Ya. Kenapa Anda mengganggu wanita tersebut, hah?
Di sini, di sini. Di sini. Kita ngobrol. Kita ngobrol. Ya, masukin. Masukin pimpin Anda, masukin. Masukin. Selaran nanti, yes, yes, masih, masih. Ya, para sahabat semuanya, tadi kita sudah mencoba menguak misteri yang akan Ustaz Abdul bahas di awal. Gimana, Kang Abdul? Ya, alhamdulillah, Kang Ustaz Yasin. Walaupun tadi sempat sulit untuk mengungkapkan kan, tapi di season-season pertengahan ya Kang Yasin ya, alhamdulillah mau juga dia mengungkapkan salah satu jinnya. Jadi emang itu tadi kan Kang Ustaz Yasin kan bicaranya dia kiriman juga dari orang lain. Iya, kiriman. Cuma yang nggak berhasil itu siapa yang mengirimnya itu nggak dia katakan. Iya. Privasi katanya. Enggak mau mengatakan dengan jelas. Iya. Cuman tadi sempat ini juga ya Kang Yasin ya. Sempat ada bahasa bahwasanya dia memakai jenjang waktu yang ditentukan ya. Iya. Apakah itu menurut Kang Yasin, Ustaz Yasin tanggapi itu apakah tenggang waktu di situ apakah menyangkut masalah nyawa atau gimana? Ya, biasanya kalau yang kiriman-kiriman kayak gitu biasanya sampai seterusnya kalau nggak ditutup, nggak diputus sampai akhir hayat lah kalau nggak cepet-cepet ditangani, karena jin-jin tersebut kalau sudah mengakar ya susah untuk ditumbangkan.
Ya berarti harus secepatnya ditutup ya. Iya, diputus kalau bisa, cepat-cepat diputus. Karena yang namanya dukun kan biasanya kalau naruh kayak gitu biasanya ya susah untuk dikembalikan lagi, dicabut lagi, kecuali permintaan dari seseorang tersebut. Yang ngirimnya maksudnya. Yang ngirimnya iya. Terus tadi kan sempat di akhirnya ada saya aneh tuh Kang Yasin. Tadi apakah sempat Kang Yasin menarik sukma dukunnya? Iya, iya itu. Pas saya kan sempat rada emosi. rada jengkel sedikit ya karena tidak bisa mengungkapkan dengan jelas. Istilahnya enggak bisa ngobrol dengan jelas. Jadi saya coba untuk menarik sukma dukun tersebut. Saya tarik, mencoba menarik dukun tersebut. Nah, ternyata masuk, tapi ya mediatornya kayaknya udah lemah. Ya. Fisiknya udah lemah. Karena tadi sempat dia masuk pertama kan. Ya. Nah, jadi itu yang kedua kalinya ya. Iya. Pantesan sulit juga yang ngeluarinya. Iya. Karena enggak bilang Kang Yasin, Kang Ustaz Yasinnya. Kirain yang ditarik itu raja jinnya. Masuk madukunnya. Aduh. Iya. Sempat sosok Kang Ustaz Yasin. Wah. Jadi diam-diam ternyata rajanya. Enggak. Jadi apa namanya? Langsung sukma dukunnya aja yang dipanggil. Tadi itu. Mantap. Ya mantap sampai kesangan. Kita sama-sama kesangan. Kita sama-sama mencoba untuk ya memberantas hal-hal seperti itu ya. Iya wajib. Karena banyak orang di luaran sana kalau kata kamu kan kata guru besar itu kamu. Jadi di mana kita ditanam di situ kita harus siap menolong sesama. Iya. Karena di luaran sana banyak juga yang harus ditolong. Intinya kita sama-sama membantu lah, ya. Bantu pada orang-orang yang membutuhkan, membutuhkan pertolongan. Ya semampu kita untuk membantu mereka, semampu kita. Gimana kesannya Kang? Kesannya Kang Ustadz ini? Kesan sama pesan. Kesannya ya alhamdulillah. Dari pertama saya datang ke sini pas asaran ya Kang Ustaz. Ya, alhamdulillah penyambutan dari Kang Ustaz Yasin selaku pimpinan umum padepokan Jatiraga menyambut dengan baik, apalagi sama para santrinya ya alhamdulillah kesannya luar biasa. Sampai suasana waktu penguakan juga ya alhamdulillah mengeluarkan keringat kecil sama keringat besar ya alhamdulillah. Kesannya luar biasa banyak kenang-kenangan. Tapi jangan kapok kesini lagi mainnya ya. Sekarang mungkin saya nggak kapok, cuman ini dari tim sini dari Kang Ustaz Yasin yang belum mencoba ke Garut. Insyaallah makan di daerah Garut itu bebas mau menguak situs atau mau menguak tentang pesugihan-pesugihan diantar. Insyaallah ditunggu semuanya kedatangannya di sana. Insyaallah minta doanya aja. Insyaallah saling mendoakan. Kiranya cukup ya. Ya, cukup. Ya. Ya, pesannya ya itu. Kita tetap waspada. Kita tetap mendekatkan diri kepada Allah. Intinya itu supaya kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu. Kita terus berusaha, berdoa dan tingkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah. Karena yang namanya makhluk-makhluk seperti itu pasti pada orang-orang yang takwa tidak akan berani mengganggu ya Kang Ustaz ya. Mereka juga akan takut pada orang-orang yang selalu tunduk dan patuh kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
kita di sini dilindungi oleh Allah, dan juga para sahabat di sana selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan, dilapangkan, dan juga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa ya Kang Yasin ya, like ya, share and komen video ini, channel MTKP. Insyaallah bermanfaat untuk semua. Amin amin amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.